ya kamu sini tuh aneh. Kalau sampean merasakan hidup di keluarga, keluarga yaitu di Adi Santosa ini seperti keluarga yang ada di rumah. Ketika bertanggung kamu dalam hal kesehatan, keamanan, dari segi sosial ya, sandangnya. Saya akhirnya gambar, oke, ada di karantinnya punya program gini. Kita LSI punya program gini. Klop disatukan. Intinya bahwa banner ini hanya untuk menanamkan terlebih dahulu. Setelah itu tertanam benar-benar, tanpa ada banner pun Adi Santosa akan tetap tanam. Sama ini? Cuman gak seragam bawain. Masih yang memiliki melebut, lambutan pedal sana itu. Ya ini loh, nomor semua. Baiklah, silakan menempati pos masing-masing. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama sebelum memulai tugas ini. Alhamdulillah, gagasan itu memang dibentuk oleh negara. Namun, saya selaku anggota Polri juga, saya berharap warga saya yang di Adi Santoso ini memang benar-benar tangguh. Sehingga dari apa yang ada di gagasan di kesatuan kami, apa ilmu yang dapat dari kesatuan kami, kita tularkan di Adi Santoso. Sehingga pada saat tanggal 1 Juni 2020 telah diresmikan dan dibuka bahwa Adi Santoso menjadi kampung tangguh Jalan Adi Santoso. Sesuai dari latar belakang kami di bidang sosial, kontribusi LSI di situ, di bagian di sosial. Untuk kemarin kita memang kontribusi kita di sini sementara adalah di bantu tenaga, ya, dibantu tenaga pelaksanaan. Kita menyediakan LSI kontribusinya menyediakan cuci tangan yang itu sudah terlihat di pinggir jalan terpasang. Itu semua kontribusi dari kami. Saya sebagai dokter dan saya tinggal di kampung ini, yang bisa saya berikan adalah menerima konsultasi kalau warga ada keluhan yang terkait maupun tidak terkait dengan wabah ini, misalkan panas, batuk pilek, atau di luar dari itu. Jadi sukarela, jadi saya hanya menerima konsulan, kemudian saya memberikan advis dan memberikan resep, atau kita sediakan obat yang sederhana. Jadi ini sifatnya sukarela, dari istilahnya dari warga untuk warga dan oleh warga, ya. Ibu PKK di kampung tangguh ini, kami membantu mengemasi sembako-sembako yang akan dibagikan ke warga masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Generasi-generasi muda di sini yang sebagai penggerak menggerakkan kampung tangguh di sini dari segi checkpoint. Jadi kami membuat sebuah inovasi yang disebut kupon senyum. Kupon senyum ini untuk potongan belanja pada pedagang sayur di Jalan Santoso. Jadi potongannya itu satu kupon 10.000. Kita berharap bahwa warga Adi Santoso, baik itu yang terdampak maupun tidak terdampak, benar-benar menjadi tangguh seperti slogan kita, yaitu menghadapi new normal life, kampung Adi Santoso menjadi kampung tangguh Jalan Adi Santoso. Seperti itu. Saling membantu kudu gotong royong. Wong urip iku urut.